Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yaitu tentang penyiraman bawang merah yang ada di Kabupaten Brebes. Bagaimana cara menyiram bawang merah, alatnya apa? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia, sekarang saya sedang berada di sawah, tepatnya yang sedang ditanami bawang merah dan sekarang ini sedang disiram untuk bawang merahnya. Bawang merah ini memerlukan banyak air, oleh karena itu harus secara rutin disiram setiap pagi hari ataupun juga sore hari. Jadi bawang merah merupakan tanaman yang membutuhkan banyak air, jangan sampai kekurangan air atau jangan sampai kekeringan. Karena jika kekeringan maka bisa mengakibatkan kematian pada tanaman bawang merah tersebut. Akan tetapi bawang merah juga tidak boleh kelebihan air, artinya tidak boleh kebanjiran untuk tanaman bawang merah. Sehingga jika kebanjiran maka bisa mengakibatkan bawang merah busuk dan juga bisa menimbulkan kematian. Jadi bawang merah memerlukan banyak air tapi tidak boleh kebanjiran. Banyak air artinya untuk menyirami bawang merah yang dilakukan secara rutin baik pagi hari maupun sore hari. Jangan sampai airnya bisa membanjiri tanaman bawang merah tersebut, sehingga jika membanjiri tanaman bawang merah tersebut maka bisa mengakibatkan kematian pada tanaman bawang merah. Dan sekarang sedang dilakukan penyiraman pada tanaman bawang merah, di mana penyiraman ini dilakukan secara rutin yaitu setiap pagi hari atau sore hari dan menggunakan alat khusus yaitu alat ember yang di bagian ujungnya itu dikasih lubang banyak sekali. Sehingga ketika air disiram pada tanaman bawang merah, maka air itu akan menyebar, tidak memusat menjadi satu, tapi akan menyebar. Sehingga ketika disiramkan, bawang merah itu tetap stabil, tidak goyah, dan tidak longsor. Sehingga harus disiram secara rutin, kemudian disiramnya itu ketika embernya diisi air kemudian disiramkan, airnya akan menyebar. Dan itu adalah alat khusus yang menggunakan ember. Untuk harga yaitu kisaran Rp30.000 sampai Rp50.000 menggunakan seng. Dan ini ember ini adalah ember yang khas disiram atau alat siram yang digunakan oleh petani di Kabupaten Brebes. Jadi fungsinya itu untuk menyiram sehingga ketika disiram bawangnya tetap stabil, tidak goyang, tidak longsor, tanahnya tidak ambruk ke bawah karena ada dorongan air. Dengan menggunakan ember ini, dorongan air itu lebih sedikit, lebih kecil, dan airnya akan menyebar. Jadi itu adalah alat yang digunakan untuk menyiram bawang merah.
Sahabat Niko Multimedia, untuk embernya seperti ini, yaitu ember khusus yang digunakan untuk menyiram bawang merah. Jadi bagian ujung ini dikasih lubang banyak sekali, tujuannya agar ketika air disiramkan atau ember ini disiramkan pada tanaman bawang merah, airnya langsung menyebar, tidak mengumpul menjadi satu. Oleh karena itu, ketika air menyebar, maka tanaman bawang merah itu tidak goyang, tidak jatuh ke selokan, atau tanahnya tidak longsor, bawang merahnya juga tidak longsor, sehingga disebar seperti ini, disiramkan seperti ini. Nah, ini contohnya, ketika air ini dimasukkan embernya ini, kemudian disiram, menyebar seperti ini. Jadi ketika air kemudian disebar, nah ini menyebar. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari tanaman bawang merah ini longsor, ataupun tujuannya agar ketika tanaman bawang merah disiram, jadi seluruhnya itu ikut kesiram. Demikian video kali ini, sahabat Niko Multimedia. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami. Tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Niko Multimedia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Terima kasih. Salam Niko Multimedia.